Jelang satu warsa pandemi menyelimuti negeri, para pewarta tak putus berbagi berita, berjuang bersama mereka, menyampaikan kabar dan fakta di layar kaca, terus bergerak dan berkarya, bahu-membahu, saling jaga, tanpa putus asa, demi pulihnya negeri, untuk kita bangkit kembali. Sudah lama libur, bawang. Yang selalu bikin kangen, ada dalang, ada wayang, ada sinden, kita lagi gongol di TV. Setiap Sabtu jam 7:30 malam, Trans 7 penuh cinta. Pertamanya Suri. Ah, lu berani enggak nyebut? Berani. Oke. Okay. Pacar Hah? Pertama aku. Iya. Pacar pertama. 2 tahun. 2 tahun. Kita ada job. Mobil yang gua kasih gua jual. Katanya akuin pernah samperin ayahnya ke lokasi. Iya. Karena terlalu taci sama lawan main, bukan istrinya yang datang tapi anaknya. Marshall dan Po Alpha mau mereview ulang koleksi-koleksi tas mewah yang pernah mereka lihat. Tas yang pakai kelihatannya mahal. Iya. Memakai murahan gitu. Harga tasnya nggak main-main. Puluhan bahkan hingga ratusan juta. 47 juta. Dia habis beli tas kayak berasa kena kanker mata, tau gak? Tas-tas apa saja yang mereka review? Oh, bisa dijual lagi ya? Pre-love namanya. Oh, ini juga bisa? Bisa. Oke. Sobat Biskuit, Minggu 14 Februari jam 10:30 siang. Baru di Trans 7. Lapor, Pak. Mulai 22 Februari.